bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini insyaallah kita masih di dalam bab, yaitu pasal yang berkenaan tentang al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada al-qada' dan al-qadar. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah pelajari bersama, yaitu tentang definisi daripada al-qada' dan al-qadar, serta tingkatan daripada al-qada' dan al-qadar, yang mana di dalam tingkatan-tingkatan tersebut satu dengan yang lainnya berkaitan. Tingkatan yang pertama yaitu al-ilmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang kedua yaitu al-kitab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan buku catatan yang segala sesuatunya tertulis, tercatat di dalam kitab tersebut. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu al-masyi'ah, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di mana saja, kapan saja, sekecil apapun, apalagi yang besar, tidak akan keluar daripada masyiatillahi azza wa jal, kehendak dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tingkatan yang keempat yaitu al-khalq, bahwasanya semua yang terjadi, apa saja yang kembali kepada setiap makhluk yang nyata, yang tidak nyata, yang kecil, yang besar, manusia, apapun saja yang ada di atas muka bumi dan yang terjadi kepada seluruh makhluk Allah, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bisa memahami tentang al-qada dan al-qadar sekaligus dengan tingkatannya dan kaitan daripada setiap tingkatan tersebut, subhanallah, tentunya setiap dari kita akan memahami daripada al-qada dan al-qadar dengan seutuhnya. Bahkan kami juga sudah sampaikan tentang dalil-dalil yang datang daripada Al-Quran dan yang berkaitan dengan al-qada dan al-qadar. Ada dalil yang terakhir yaitu dalil secara rasional, secara akal, yang ini juga perlu kita ketahui, yang tentunya akan semakin memantapkan, akan semakin menguatkan tentang al-qada dan al-qadar yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan oleh al-muallif pengarang kitab Minhajul Muslim. Beliau menjelaskan innal aqla la ilish min sya'nil qada'i wal qadar wal masyi'ah wal hikmah wal irada wat tadbir balil aqlu yujibu kullu dhalika wa yuhattimu lima lahu min mawahir bariza fi hadzal qaum. Akal seorang manusia, akal seorang manusia tidak mungkin dia tidak mempercayai, tidak meyakini apa yang kembali kepada al-qada dan al-qadar serta semua tingkatannya yang semuanya kembali kepada Allah. Balil aqlu, bahkan akal wajib untuk meyakininya, mempercayainya, meyakini dengan seutuhnya, apalagi ketika dikaitkan dengan yang ada di sekitar daripada kehidupan manusia, yang terjadi pada alam dan seterusnya, semuanya tidak akan keluar daripada al-qada
dan al-qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti yang kami pernah jelaskan, tidak masuk akal kalau ada orang muslim atau subhanallah, karena dengan akal saja, dengan akal saja tanpa iman, pasti mereka akan mengembalikan segala sesuatunya kepada yang maha mengatur, yang maha menentukan dan segalanya. Apalagi ketika akal tadi itu dibarengi dengan keimanan, pasti dia akan mengembalikan segala sesuatu yang terjadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika memang di hati tersebut sudah kosong daripada yang namanya iman, jauh daripada yang namanya tunduk patuh ketaatan kepada Allah, hatinya kosong, akal yang sudah dikendalikan oleh ilmu, teknologi dan segala macamnya, sehingga yang keluar daripada lisannya jauh untuk mengembalikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti nyata yang kemarin terjadi tanggal 22, bagaimana mereka para ilmuwan, pak peneliti, pak ahli yang memprediksikan, memberikan prakira terhadap yang akan terjadi, yang hampir semua yang terjadi sebelumnya selalu mengembalikannya kepada gempa, juga karena adanya terbelahnya dasar laut atau apa saja dan seterusnya, sehingga terjadi yang dinamakan tsunami oleh mereka. Mereka lalai dan lupa bahwasanya yang kemarin terjadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan gempa. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan gempa, dengan bergeraknya lempeng dan seterusnya. Subhanallah. Tapi mereka juga masih lupa dan lalai, masih juga mengembalikan, atau kalau boleh dikatakan nyalahkan anak gunung. Sebabnya erupsi anak gunung lah, karena arus dalam lautan lah, inilah. Subhanallah. Kenapa mereka berat? Kenapa mereka takut untuk mengucapkan bahwa sebab tersebut datangnya dari Allah untuk memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang terangan menantang Allah? Apa beratnya lisan mereka? Kembali kepada hatinya. Kembali kepada hati-hati. Khatamah ala kut. Tidak sedikit pun terdengar dari mereka-mereka yang mengatakan orang ahli dan seterusnya. Dahal prihatin sekali. Semuanya orang muslim dan muslimah. Subhanallah. Tapi mereka lalai. Mereka lupa. Bahwasanya yang terjadi jelas-jelas bukti nyata bahwa maksiat yang terang-terangan menentang Allah, yang Allah langsung berikan peringatan kepada mereka. Tidak sedikit pun terkeluar dari lisan mereka itu sebab peringatan dari Allah. Tapi malah mereka mengalihkan semuanya kepada sekedar alam. Anak lah kan, erupsi dasar laut lah dan seterusnya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Padahal semuanya tidak terlewat daripada catatan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan peringatan kepada mereka. Coba kita perhatikan, coba kita amatin, hampir semua peringatan-peringatan yang datang dari Allah ta'ala kembali kepada tempat-tempat maksiat, kemurkaan-kemurkaan yang semuanya adalah secara tidak langsung menantang Allah. Perbuatan dosa di dalam salah satu hadis al-mujaharah, perbuatan dosa yang terang-terangan menantang Allah. Karena dosa ini tertutup yang namanya ampunan Allah.
Di dalam salah satu hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kullun nas mu'afa." Setiap manusia sudah menjadi kode etiknya pasti bersalah dan berdosa. Tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, mu'af, Allah akan ampuni, Allah akan tutup dosa dan kesalahannya. Illal mujahirun, kecuali orang-orang yang terang-terangan tentang Allah, orang benar dengan melakukan dosa, itulah orang-orang yang jauh daripada ampunan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malah yang akan mereka dapat adalah ancaman dan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di Palu, karena konser, karena acara musik, subhanallah, Allah pun juga timpakan kepada mereka tsunami, subhanallah. Setiap dari kita tentunya menyaksikan bagaimana datangnya ancaman murka Allah langsung di titik di mana kemurkaan tersebut terjadi, maksiat tersebut berada. Subhanallah. Yang sedih seperti yang kami katakan tadi, ujung-ujungnya nyalain anak-anak gunung. Subhanallah. Mana iman mereka? Kenapa mereka tidak mengembalikannya kepada Allah? Sehingga dikhawatirkan masih akan banyak peringatan-peringatan yang akan terjadi. Karena selama hamba itu lalai dan lupa kepada Allah, Allah akan terus yang namanya cobaan, agar mereka merasakan daripada pedihnya, dahsyatnya cobaan tersebut, liyuqa, sehingga mereka merasakan la'allahum yarji'un, sampai pada akhirnya mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Sedih sekali mendengarnya, ya Allah. Lagi-lagi mereka lupa dan lalai, tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-muallif di sini mengatakan idza kana al-muhandis. Ini kembali kepada yaitu dasar bukti tentang qada dan takdirnya Allah Ta'ala. Al-muallif di sini memberikan analogi kepada seorang insinyur, seorang teknik sipil di dalam persiapan membangun satu istana. Insinyur tadi pasti akan mempersiapkan yang namanya grand design atau gambar dan seterusnya. Ala waraqatin saghiratin rasman lil qasr. Gambar di atas kertas yang bergambar istana. Seorang teknik sipil, insinyur, setiap akan memulai pembangunannya, dia pasti ada mulai dengan gambar. Wa yuhaddid lahu zamana injazi. Subhanallah. Dengan teknik, dengan ilmu yang mereka miliki, sekecil apapun yang diperlukan bisa dicatat. Sampai butuhnya berapa paku, berapa meter besi dan seterusnya bisa dicatat. Bahkan sampai durasi waktu pelaksanaan daripada pembangunan tersebut juga bisa ditentukan dan dicatat. Subhanallah. Tsumma ya'malu ala bina'ih. Kemudian memulailah bangunan si insinyur tadi. Fala tantahil mudda allati haddadaha hatta yakhrujal qasr. Bahkan kadang-kadang prediksi yang dipersiapkan dengan pelaksanaan seringnya bisa lebih selesai awal daripada prediksi waktu. Subhanallah. Sampai akhirnya yang awalnya berupa gambar, berupa prediksi, catatan, terbangunlah istana yang megah, yang besar. Subhanallah. Wa tibqa ma rasama 'alal waraqi bihaitsu la yanqus syai'. Sesuai dengan apa yang digambarkan, yang ditulis, yang dipampang sebelum memulai daripada pembangunan tersebut. Subhanallah. Ini manusia, seorang insinyur yang ilmunya ada batasnya, bikinnya cuman sekedar apartemen,
atau istana, atau mungkin komplek dan seterusnya. Subhanallah. Beliau kemudian mengajak kita untuk merenung. Bagaimana dengan Allah? Yang ilmunya tidak bisa ditandingin oleh ilmu siapa saja. Ilmu Allah yang maha luas, yang tak ada habis. Di dalam mengatur, menciptakan, kemudian mengatur, dan selanjutnya, dan seterusnya. Subhanallah. Ini satu gambaran analogi yang diberikan oleh al-muallif di sini untuk bisa lebih memantapkan, meyakinkan kepada kita bahwasanya apapun yang terjadi, yang awalnya adalah ciptaan Allah, Allah yang mengaturnya dan Allah yang memilikinya. Seluruh di dalam alam semesta, langit dan seluruh tingkatannya, bumi dan seluruh tingkatannya, di antara langit dan bumi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya ada di dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil-dalil yang dijelaskan oleh al-muallif tentang bagaimana setiap muslim dan muslimah agar benar-benar beriman, meyakini sebenar-benarnya terhadap al-qada dan al-qadar. Karena ketika seseorang di dalam mengimani al-qada dan al-qadar dengan sebenar-benarnya, subhanallah, akan tenang, tentram, damai, dan akan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Ini sudah ketentuan Allah. Ini sudah catatan Allah dan seterusnya. Ini poin yang terkait dengan al-qada dan al-qadar. Mudah-mudahan dengan beberapa penjelasan yang sudah kami sampaikan sebelumnya tentunya, walaupun pada malam hari ini ada tambahan sedikit, yaitu tentang dalil secara akal, secara rasional, yang juga dijelaskan oleh al-muallif tentang al-qada dan al-qadar. InsyaAllah malam ini juga kita lanjutkan di dalam bab yang baru. Di dalam bab yang baru, dan bab ini sangat penting. Sangat penting sekali, karena kembali kepada konsekuensi kita selaku hamba Allah, setiap muslim dan muslimah, yaitu poin tentang tauhidul ibadah. Pasal yang berikutnya yaitu penjelasan tentang tauhidul ibadah. Bagaimana seseorang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kiat-kiatnya, apa panduannya yang harus diketahui dan dikenal oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Walaupun secara makna ini juga sama dengan, yaitu di dalam mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Tetapi kita perlu lebih jauh mengenal, mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan tauhidul ibadah secara khusus. Walaupun tentang uluhiyah kita sudah pelajari di dalam pertemuan yang sebelumnya. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah, yaitu memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dua poin ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan di dalam ibadah setiap muslim dan muslimah. Dua prinsip ini dalam satu kesatuan yang masuk di dalam poin memurnikan ibadah kepada Allah, sekaligus dan itu akan sempurna ketika sedang di dalam menjalankan ibadahnya,
mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Maka setiap muslim dan muslimah hendaknya mengetahui tentang hakikat daripada ibadah itu sendiri. Harusnya tentang hakikat daripada ibadah. Karena ketika dia tidak memahami tentang hakikat ibadah itu sendiri, dikhawatirkan amalan-amalan yang dilakukannya akan mengarah kepada amalan-amalan yang sia-sia. Apa maknanya ibadah? Apa sih ibadah itu? Kalimat al-ibadah, definisinya, penjelasannya dijelaskan oleh para ulama di dalam definisi yang sangat banyak sekali. Dijelaskan bahwasanya ibadah secara bahasa berarti al-ibadah bimakna al-khudu', tunduk. Itu maknanya ibadah. Bimakna al-khudu', secara bahasa al-ibadah bimakna al-khudu', yaitu tunduk. Sehingga ketika seseorang di dalam ketundukannya kepada selain Allah, perlu hati-hati. Salah satu contoh di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam, yang ketundukan ini dibuktikan yaitu dengan adanya ekspresi seseorang yang dia itu tidak seperti biasa. Contohnya, ketika seseorang berjabatan tangan, salaman kepada seseorang, dan dia itu bukan sebagaimana mestinya di dalam berjabatan tangan, dan juga bukan kepada orang yang dibolehkan untuk memberikan atau berbeda, berarti hal itu akan sampai berdampak kepada perkara yang salah. Di dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwasanya man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba anhu thulutsa dini, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang tunduk dalam posisi dia itu membungkukkan badan atau menundukkan badan kepada seseorang bukan karena ketaatan kepada Allah Ta'ala, tapi karena lirinahu, karena dia salaman nunduk seseorang kepada seseorang, ini orang kaya nih, ini tanahnya banyak nih, subhanallah. Akhirnya ketika kita ketemu salaman, pakai nunduk-nunduk sama dia. Pakai nunduk-nunduk, subhanallah. Ini dia. Di dalam secara bahasa, nunduknya orang sampai membungkukkan badan kepada orang tadi, kepada Allah, apalagi di dalam ketaatan selain kepada Allah dan bukan pada tempatnya, apa Nabi katakan dalam hadis tersebut? Orangnya akan berdampak, akan hilang daripadanya 2/3 daripada agamanya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Perkara yang tidak kecil. Karena di dalam tawadhu, menundukkan kepada seseorang, harus ada tempatnya dan juga tepat sasaran. Kepada siapa? Enggak boleh kepada semua orang. Tidak boleh kepada semua orang. Sebagian ulama termasuk Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seingat kami, menjelaskan di dalam salah satu tafsirnya ketika menjelaskan bagaimana seorang anak yaitu dibolehkan dia itu menundukkan pundaknya hanya kepada kedua orang tuanya. Janahad dhulli minar rahmah, sama seperti ketika
seekor burung itu akan landing, akan turun. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sehingga perlu hati-hati. Tunduknya seseorang harus juga pada tempatnya. Secara istilah, yaitu di dalam agama, diartikan definisi daripada ibadah, diartikan di dalam beberapa makna. Di antaranya yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini makna yang pertama, yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui apa yang disampaikan oleh para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, cinta yang paling tinggi. Ini makna yang kedua daripada makna al-ibadah. Yang ketiga, dan ini makna yang paling komplit, yang paling sempurna, mencakup daripada seluruh makna yang ada. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ini yang dinamakan dengan ibadah. Ismun jami'un likullin minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina bima yuhibbuhullahu wa yarda. Atau diawalkan dengan ismun jami'un likullin yuhibbuhullahu ma wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batina. Apapun yang namanya perbuatan yang keluar daripada lisan dan yang dilakukan, yaitu perbuatan yang nyata, yang tidak nyata, yang di dalamnya yaitu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu makna daripada al-ibadah. Dengan catatan dicintai dan diridhoi oleh Allah. Batasannya, dicintai dan diridhoi oleh Allah. Berarti konsekuensinya ibadah tersebut punya dasar-dasar yang jelas, kembali kepada cinta dan ridhonya Allah, tidak kembali kepada perasaan, tidak kembali kepada dilakukan oleh orang banyak, tidak juga turun-temurun dan seterusnya. Kode etik yang mendasar di dalam sesuatu yang dinamakan ibadah, yaitu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasannya ibadah itu terbagi di dalam beberapa bagian. Di antaranya ibadah itu menjadi, yaitu ibadah hati, lisan dan juga anggota badan. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, dan juga ibadah anggota badan. Seperti contohnya, rasa takut, al-khawf, ar-raja, yaitu harapan, kemudian mahabbah, cinta, tawakal, ketergantungan, kemudian ar-raghbah, senang, ar-rahbah. Rasa takut adalah amal ibadahnya hati, amal qalbiyah, rasa takut, tawakal, senang dan seterusnya. Ini semuanya termasuk amalnya hati, cinta, benci dan seterusnya. Ini semua adalah amalnya hati. Kemudian yang kedua, kembali kepada amalnya lisan, tasbih, takbir, tahlil, kemudian syukur dan seterusnya. Ini adalah amalnya lisan. Dan juga sekaligus bisa ketika
di dalam melakukan dengan lisannya dan dia mantapkan dengan hatinya, berarti akan ada dua di dalam bergabung antara hati dan lisan. Tiga pilar ini ada di dalam ayat tersebut, yaitu dengan rasa khawatir, takut akan tidak diterima ibadahnya, takut khawatir atas ancaman Allah, kemudian penuh harapan dengan rahmat Allah, penuh harapan agar ibadahnya diterima oleh Allah, yang dia jalankan dengan penuh kecintaan kepada Allah. Sehingga tiga pilar ini ketika berada pada setiap hamba Allah, setiap muslim dan muslimah di dalam menjalankan ibadahnya, tentunya ibadah tersebut akan memiliki nilai yang berbeda, akan punya kandungan yang berbeda dengan hanya sekedar ibadah, hanya sekedar menggugurkan waktu dan seterusnya. Bahkan juga diperingatkan oleh para ulama, ketika seseorang menjalankan ibadahnya tidak dengan menegakkan tiga pilar yang tadi, bahkan hanya salah satu saja di dalam menjadi target utama daripada setiap ibadahnya, ini pun juga tidak tepat dan tidak benar, karena akan berdampak ketika seseorang di dalam ibadahnya hanya cinta kepada Allah, ibadahnya orang zindik. Ibadahnya orang zindik. Zindik tidak jauh dengan, yaitu artinya orang munafik. Orang munafik. Kemudian yang kedua, orang yang hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hanya harapan kepada Allah, hanya roja kepada Allah, ini ibadahnya orang murji. Orang murji. Sama seperti seseorang yang beribadah kepada Allah hanya dengan perasaan takut saja, ini juga termasuk daripada ibadahnya orang haruri. Yaitu haruri salah satu daripada kelompok golongan orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Sehingga ibadah seseorang harus kembali kepada tiga pilar tadi, yaitu dengan rasa cinta kepada Allah, serta ada rasa khawatir dan takut, dan juga dibarengin dengan rasa harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu semacam syair dari salah seorang pujangga yang pernah kami juga sampaikan, ketika mereka di dalam berdoa atau berzikir, yang sebenarnya ini jelas-jelas sudah menyimpang dan bertentangan dengan Al-Quran dan juga dengan As-Sunnah, apalagi juga sudah keluar daripada konteks ibadah itu sendiri, yang mana target utama daripada setiap seseorang di dalam beribadah pasti ada targetnya. Setiap seseorang di dalam menjalankan perintah Allah, taat tunduk patuh kepada Allah, harapannya yang ada di dalam tujuan dia di dalam beribadah, yaitu ingin berharap janji Allah, reward dari Allah, pahala dari Allah. Ini sudah menjadi sesuatu yang diharapkan oleh setiap hamba Allah yang tunduk patuh kepada Allah, yang taat menjalankan ibadah kepada Allah. Berbeda dengan yang ada di dalam syair ini, yang sering kita dengar. Karena syair ini bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Sekaligus juga keluar daripada konteks pilar ibadah tadi. Dikatakan bahwasanya syair, di dalam syair tersebut yang sering kita dengar, bahkan masih banyak
saudara-saudara kita umat Islam dijadikan zikir. Dijadikan zikir, subhanallah. Dibaca di dalam jumlah tertentu setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Pernah dengar? Hah? Subhanallah. Apa artinya sebenarnya? Dari mana ini syair? Siapa pujangganya? Subhanallah. Pujangganya enggak jelas. Orangnya dipertanyakan tentang keimanannya. Isinya jelas-jelas bertentangan dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Tapi sedih sekali dijadikan zikir. Silakan dibuktikan. Kami hampir setiap Jumat, subhanallah, atau setiap Jumat masih selalu dikumandangkan di masjid tersebut. Firdaus ahla, aku tidak pantas ya Allah menjadi penduduk syurga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi kami tidak sanggup takut atas yang namanya neraka. Mau kemana ente? Kalau dia tidak mau masuk surga karena tidak pantas, takut masuk neraka, mau di mana? Ada tempat selain neraka dan surga? Tidak ada. Walaupun mungkin di dalam syair tersebut ada makna motivasi, tetapi sudah jelas-jelas bertentangan. Bukan seperti itu ajaran agama. Ajaran agama jelas. Setiap seseorang yang tunduk patuh taat kepada Allah, Allah akan berikan pahala dan syurga baginya. Karena amal yang dia lakukan adalah amal yang diridhai oleh Allah. Sehingga amalnya diridhai dan Allah ridho kepadanya, syurga baginya. Tapi kalau belum ngapa-ngapain, udah takut duluan, udah tidak pantas duluan, subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menerangkan di dalam Al-Quran, setiap dari kita hendaknya di dalam berdoa minta kepada Allah, mintalah sesuatu yang jelas. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, ketika kamu berdoa, ketika kamu minta syurga, mintalah syurga yang paling tinggi. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada salah satu doa yang ada di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang sudah dijadikan doa, dan doa ini dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Ini doa Allah yang mengajarkan kepada kita. Dan ini tuntunan panduan yang tepat. Kita minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Ada yang lebih daripada syurga? Tidak ada. Pasti kebaikan yang ada di akhirat adalah yang menjadi target dan tujuan kita adalah syurga. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan ayat selanjutnya, wa qina adzabannar, dan kita diselamatkan daripada api, api neraka. Jelas, terang benderang. Inilah ajaran agama. Inilah tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bukan kayak tadi, kagak jelas. Nggak mau masuk syurga, takut masuk neraka. Mau kemana ente? Subhanallah, nggak jelas. Tidak jelas. Sehingga di dalam seseorang yang namanya menjalankan ibadahnya, harus jelas targetnya. Yaitu amalkan amalan perintah Allah yang di dalamnya ada ridho Allah. Sehingga Allah akan meridhoi kepada kita dan pada akhirnya akan kita dapat. Itulah ibadah. Itulah ibadah. Walaupun syurga, pahala bukan menjadi target utama kita. Target utama kita adalah mencari ikhlas. Memurnikan ibadah. Mencari ikhlas yang menjadi target utama kita. Konsekuensinya,
otomatis setiap seseorang yang menjalankan ibadahnya dengan tepat dan benar, ikhlas Allah, amal yang dilakukannya adalah amal yang diridhai oleh Allah, Allah akan meridhoinya dan syurga bagi dia. Nggak mungkin. Tidak mungkin dapat yang lain, tidak mungkin. Sudah menjadi konsekuensi. Sama seperti seorang manusia yang namanya amal-amal dunia, yang namanya pekerjaan-pekerjaan dunia, yang di semua profesi ketika berhasil di dalam pekerjaannya, di dalam urusannya, bagus menjalankan segala apa yang menjadi konsekuensinya, subhanallah, dapat reward. Walaupun reward itu sebenarnya bukan menjadi target dia, tapi karena dia profesional dalam menjalankan tugasnya, profesional dalam tugasnya, reward yang didapat. Sebaliknya, kalau dia tidak profesional, dia tidak tepat, akan mendapatkan yang namanya punishment, sanksi. Itu juga menjadi konsekuensi bagi setiap hamba Allah di dalam menjalankan konsekuensinya selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, syarat diterimanya ibadah. Apa syarat? Agar ibadah kita menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata kuncinya. Ini kata kunci daripada poin tentang bahwasanya bagaimana sebenarnya agar ibadah yang kita lakukan masuk di dalam kategori ibadah yang murni karena Allah, murni kepada Allah, memurnikan ibadah ketika kita kembali kepada dua syarat ini. Karena ketika seseorang menjalankan dua syarat daripada syarat ibadah yang nantinya akan menjadi ibadah yang tepat dan masuk di dalam kategori ibadah yang layak dikabulkan oleh Allah, dari tiga pilar yang tadi juga akan berdiri tegak di dalamnya. Apa dua syarat ibadah? Atau apa syarat diterimanya ibadah? Yang pertama, yaitu yang perlu diketahui bahwasannya setiap ibadah, apapun yang namanya ibadah, itu jalurnya hanya satu, yang dinamakan dengan tauqifi. Apa maknanya tauqifi? Tauqifi, kalau kita kembalikan kepada kosa katanya, kalimatnya tidak keluar daripada tiga huruf. Tauqifi artinya adalah waqafah, berhenti. Berhenti. Maksudnya berhenti di sini yaitu setiap ibadah berhenti kepada yang datang hanya dari agama, syariat yang datang dari Allah. Itu maknanya, berhentinya di sana. Apapun yang namanya ibadah, berhenti kepada itu. Enggak boleh kemana-mana, enggak boleh ditambahin, dikurangin, dimodif, apalagi sampai keluar, tidak boleh. Berhenti di sana. Itu maknanya tauqifi. Setiap apapun yang dinamakan ibadah, pasti dia harus kembali kepada kode etiknya yang namanya tauqifi. Berhenti, memelulukan, mencukupkan hanya yang datang dari Allah. Berarti gak bisa ibadah itu ngikutin selera. Gak bisa ngikutin perasaan. Gak bisa ngikutin orang banyak. Tidak bisa dengan yang namanya turun-temurun. Ini mah udah dari sononya. Ini mah udah dari engkong-engkong, dari kakek-kakek kita. Subhanallah. Tidak bisa. Ini kan bagus. Ini kan baik. Di dalamnya ada zikir, ada doa, ada selawat, ada takbir, ada tahlil. Berarti ibadah dong. Berarti kalau ibadah, ada tidak di dalam agama? Ada tidak di dalam tuntunan Allah? Ada tidak di dalam tuntunan Nabi SAW? Kita harus batasin yang namanya ibadah melulu hanya yang datang dari Allah. Bukan perasaan. Seperti yang pernah kami contohkan, kalau setiap ibadah dikembalikan kepada perasaan, masya Allah.
dipastikan yang namanya perasaan satu dengan yang lainnya gak bakalan sama. Akan kembali kepada salah satu peribahasa yang mengatakan lain koki lain, lain masakannya. Beda kepala, beda perasaannya. Konsekuensinya akan banyak timbul ibadah-ibadah-ibadah yang baru yang satu dengan yang lainnya yang berbeda. Tapi ketika ibadah itu hanya mencukupkan dengan yang datang dari Allah, di mana saja, kapan saja, siapapun yang menjalankannya, hanya satu ibadahnya. Pernah kami contohkan, ada contoh yang sangat real, dan kami juga pernah sampaikan, ada sedikit nantang, ada tantangannya, bisa dibuktikan. Coba Anda sholat di masjid di mana saja di atas muka bumi ini. Atau enggak perlu jauh-jauh deh, jangan di atas muka bumi. Di Jakarta saja. Anda targetkan setiap hari khususnya ketika sholat maghrib isya. Anda coba keliling dari semua masjid yang ada. Kemudian coba Anda dengarkan dan ikutin, kemudian nilai daripada setiap zikir yang dibaca daripada masjid-masjid yang ada. Coba Anda catat. Wallahi, Anda akan dapatkan daripada setiap masjid itu, mayoritas semuanya zikirnya masing-masing kembali kepada imamnya. Buktikan, silakan. Tetapi ketika daripada imam setiap masjid di dalam berzikir salat kembali kepada tauqif, kembali kepada panduan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, dimanapun Anda salat, baik di Jakarta, di luar Jakarta, di luar Indonesia, sampai ke negara yang namanya Cape Town di Afrika, Anda akan sama zikirnya. Tapi kalau ngikutin perasaan, ngikutin imam, ngikutin kultur yang ada, semuanya akan berbeda. Banyak lagi contoh-contoh daripada ibadah-ibadah yang lain yang perlu setiap dari kita, tidak ada jalan kecuali kembali kepada yang namanya tauqifi. Karena ini menjadi kode etik yang sangat mendasar di dalam setiap ibadah. Apalagi yang memang bukan kategorinya ibadah. Apalagi yang namanya kategorinya tidak ada di dalam agama. Ini zikir habis sholat, perkara yang memang ada di dalam agama. Tetapi karena mereka tidak kembali kepada tuntunan sehingga berbeda. Mohon maaf, bagaimana dengan amalan yang mereka anggap termasuk daripada yang namanya perkara di dalam agama? Subhanallah. Sesuatu yang tidak ada, lalu mereka anggap sebagai perkara amalan di dalam agama, otomatis akan lebih besar perbedaannya. Akan lebih besar lagi perbedaannya. Apa syarat yang menjadi sebab diterimanya ibadah? Kembali kepada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada dua dalil yang ingin kami sampaikan, walaupun mungkin khawatir waktunya tidak cukup. Dalil yang pertama yaitu di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Tidak barang siapa yang menyerah diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Rabb-nya dan tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di sini ayat yang ada di dalam ada salah satu kalimat
yang ada di dalam ayat tadi itu maknanya adalah man aslama wajhahu lillah, totalitas mengembalikan di dalam seluruh ibadahnya lillah. Man aslama wajhahu lillah. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Dan ini makna yang diambil oleh para ulama, para ahli tafsir, yaitu yang kembali kepada syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Di dalam setiap ibadah yang dia lakukan, ibadah yang tauqifi tadi, aslama lillah, ay aslama wajhahu lillah, totalitas Allah, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, muhsinun, wahuwa muhsin, masya Allah. Di dalam ibadahnya, dia muhsin. Apa muhsin di sini? Tepat. Di dalam menjalankan ibadahnya, tepat. Bagaimana ibadah yang akan tepat? Pasti akan mengikuti contoh. Subhanallah. Seseorang ketika ngikutin yang namanya senam. Kalau boleh dicontohkan gitu kan, ngikutin senam. Seseorang bisa tepat senamnya, pasti karena ngikutin contohnya. Subhanallah. Kalau enggak ngikutin contoh, pasti akan ngacak tuh senamnya, gitu kan? Pasti akan ngacak, akan beda. Sama bagaimana dengan ibadah? Bagaimana dengan ibadah? Tanpa dengan mengikuti contoh, subhanallah, pasti akan keluar daripada ibadah yang tepat. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam yang namanya sholat, beliau itu tidak ada ibadah yang beliau contohkan yang sempurna, yang mendetail, sekaligus ada beberapa kebijaksanaan di dalamnya, bahkan ada sedikit pilihan di dalamnya melebihi daripada ibadah sholat. Tidak ada. Sangat mendetail sekali dan juga diberikan beberapa pilihan di dalamnya. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya bagi seseorang tidak mengikuti tata cara sholatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada. Sekalipun orang tersebut kondisinya sudah mungkin berubah karena ada halangan, atau mungkin sudah tidak kuat lagi, Nabi juga sudah memberikan kebijaksanaan. Subhanallah. Contoh misalnya, ketika di dalam takbir, Nabi memberikan contoh ketika seseorang akan mengawali sholatnya, subhanallah, dengan takbir yang sangat konkret dan jelas. Jadi bukan seperti ini, gitu kan? Dan juga bukan misalnya ke telinga dan seterusnya, subhanallah. Nabi memberikan contohnya, bahkan ada pilihan di sana. Dengan catatan dari setiap pilihan tadi itu, semuanya arahnya tepat. Karena konsekuensi seseorang ketika berdiri di dalam sholat, dituntut dia dari mulai ujung rambutnya dan seluruh anggota tubuh badannya, semuanya mengarah kiblat, sehingga ketika mengawali takbirnya, juga mengarah ke kiblat. Allahu Akbar. Jadi gak ada takbir begini. Ini mengikuti contoh. Mengikuti contoh. Bangun dari i'tidal, dari rukuk ke i'tidal, sami Allahu liman hamida. Enggak ada yang begini. Rabbana walakal hamd. Tidak ada. Tidak pernah ada contoh Nabi mengajarkan seseorang bangun dari yang namanya rukuk ke i'tidal dengan Rabbana walakal hamd. Sama seperti ketika salam, tidak pernah Nabi mengajarkan ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka tangan, tidak ada. Sehingga ketika kita di dalam beribadah, kita sudah ikhlas, sudah totalitas kepada Allah, tetapi poin yang kedua, kita tidak tepat di dalam mencontoh, akan berpengaruh kepada sholat kita. Jadi dua poin ini sangat prinsip dari semua ibadah yang kita lakukan. Ayat yang terakhir di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mirip dengan ayat yang tadi.
Kalau dalam surat Al-Baqarah, muhsin. Setelah totalitas kepada Allah, yang kedua dia muhsin di dalam ibadah. Kalau di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya amal yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu amal yang ahsan. Bukan amal yang banyak. Bukan amal yang banyak. Bukan amal yang ngikutin orang banyak. Bukan amal yang dari turun-temurun. Tidak ada. Apa definisi ahsan? Tafsir yang paling konkret, paling jelas, yang ditafsirkan oleh para ulama di dalam kalimat ahsan, yaitu ditafsirkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Beliau menjelaskan maknanya ahsan, yaitu dengan tafsir akhlasukum lillah wa aswabukum mutaba'atan li rasulillah. Ahsan, ibadah yang tepat adalah ibadah yang memurnikan ibadah kepada Allah, yaitu ikhlas, totalitas Allah. Yang kedua, as-hukum yang paling tepat dengan contoh yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah dengan dua syarat ini akan mengantarkan ibadah kita menjadi ibadah yang tepat, yang mudah-mudahan masuk di dalam kategori ibadah yang layak kabul insyaallah. Ini poin yang penting sebenarnya, atau pasal yang penting, bab yang penting di dalam bab tentang ibadah. Tauhidul ibadah, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, totalitas ibadah kepada Allah ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu dengan sesuai dengan contoh, toladan, petunjuk yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan cukup insyaallah pertemuan kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan nanti ada hal-hal yang mungkin dipertanyakan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kami khususnya, dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.